Mahkamah Agung menggelar acara Jalan Sehat dan pagelaran wayang kulit. Selain diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung, acara Jalan Sehat ini juga mengundang perwakilan masing-masing satuan kerja. Jalan Sehat ini dimulai dengan acara senam bersama, dilanjutkan kegiatan jalan yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada malam hari, MA mengadakan pagelaran wayang kulit dengan mengusung tema Satu Layar Tiga Dalang, dimainkan dengan lakon Wahyu Sri Makutoromo oleh tiga dalang, yakni Ki Yanto, Ki Sri Kuncoro Brimob, dan Ki Bagong Sudarmono. Lakon ini diibaratkan sebagai kode etik bagi hakim dalam menegakkan keadilan. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara ini, Ketua MK Anwar Usman. Kita merasa bugar lagi di tengah di sela kesibukan kita, kita masih bisa atau kita punya waktu untuk berolahraga, dan acara ini benar-benar membuat kita semakin guyup, semakin bersama lagi gitu. Semoga Mahkamah Agung semakin transparansi lagi dalam sisi peradilan, dan SDM-nya semakin meningkat lagi kualitasnya, dan banyak cita-cita dari masyarakat maupun aparat penegak hukum yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan di luar segera tercapai. Itu maju terus Mahkamah Agung. Saya senang karena kita semakin kompak dari acara ini, kita bisa semakin sehat, mungkin selanjutnya bisa lebih sering acara seperti ini. Acara Jalan Sehat dan pagelaran wayang ini digelar guna menjalin kedekatan antara satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV.